Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat seluruh jamaah haji di seluruh Indonesia. Kalau mau mengirimkan barang bisa lewat Nusantara Kargo via udara dan laut. Via laut harga 1 kilonya 10 real. Sedangkan via udara 35 real tujuan Jawa. Laut sekitar 2 bulan sampai 3 bulan, sedangkan udara 15 hari sampai 22 hari. Nanti bisa menghubungin langsung ke Nusantara Kargo. Caranya juga, caranya itu tinggal telepon, kami datang menimbang. Oh gitu. Buat jamaah haji Indonesia, baik yang mau kargo dengan cara hubungin nomor kami, kita datang ke hotel, mengambil barang, dan langsung kita kirim ke gudang Jeddah, insya Allah. Amanah dan lancar, insya Allah. Lewat udara berapa lama sampai tanah air? Kalau buat udara antara 15 hari sampai 22 hari, sedangkan laut 2 bulan sampai 3 bulan. Itu minimal berapa barang yang harus di... Minimal barang 20 kilo. Kalau maksimalnya nggak terbatas, bebas. Yang dilarang buat jamaah cuma jam-jam, air jam-jam dilarang. Yang lainnya bebas, bisa. Kalau biaya cukai itu nggak ada masalah, Bu, ya? Biaya cukai nggak ada masalah. Udah itu semuanya udah nyampe Indonesia. Jamaah tahu beres. Titip supaya nggak banyak apa namanya bawaan, yeah. Titip kargo beres sampai di tanah air. Tanah air ya, tanah air dengan aman, insya Allah amanah. Itu asuransi nggak ditanggung asuransi nggak? Asuransi nggak ada. Udah itu semuanya udah ditanggung perusahaan, semuanya. Perusahaan. Nggak ada biaya tambahan lagi. Cukup Pak. Iya, terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.